Selamat pagi anak-anak Sukihoto Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada tiga mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang sama sambuto bhagava buddham bhagavantam abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Tiada perlindungan lain bagiku Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku Sanghalah lindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas di bab keempat tentang perlindungan, yaitu berlindung pada Dharma. Kali ini masih di bab keempat, kita akan membahas perlindungan kepada Sangha. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 112 sampai 120. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mewujudkan perlindungan yang ideal kepada Sangha dalam kehidupan sehari-hari. Bila dilihat secara harfiah, kata Sangha itu berarti persamuan atau perkumpulan. Nah, di dalam agama Buddha, Sangha ada dua macam, berarti ada dua macam perkumpulan, yaitu Arya Sangha dan Samudi Sangha. Arya Sangha merupakan perkumpulan dari para suciwan, yaitu mereka-mereka yang telah meraih tingkat kesucian Magga dan Pala. Ada 8 jenis makhluk suci di sini, yaitu Sotapati Magga dan Sotapati Pala, Sakadagami Magga dan Sakadagami Pala, Anagami Magga dan Anagami Pala, serta Arahat Magga dan Arahat Pala. Sedangkan Samudi Sangha merupakan perkumpulan para bhikkhu atau bhiksu, termasuk juga bhikkhuni atau bhiksuni yang tergabung di dalam Sangha Monastik. Kita lihat di berbagai negara ada perkumpulan para bhikkhu, bhikkhuni, biksu-biksuni dengan berbagai tradisi. Ini merupakan Sangha Monastik yang anggotanya adalah mereka-mereka yang telah mengambil suatu sikap,
suatu tekad untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang disebut winaya. Bisa dikatakan mereka adalah orang yang secara serius untuk menjalankan ajaran Buddha melalui suatu disiplin yang ketat yang disebut dengan Patimokkha atau Patimoksa. Jadi dalam hal ini Sangha yang merupakan pelindungan atau andalan bagi umat Buddha yaitu Arya Sangha yang terdiri dari 4 pasang makhluk, 8 jenis makhluk suci atau Arya Pugala tadi di depan sudah disebutkan. 8 jenis makhluk suci terdiri dari 4 pasang Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga dan Sakadagami Pala, Anagami Maga dan Anagami Pala, Arahanta Maga dan Arahanta Pala. Para Arya Pugala ini, makhluk suci ini, mereka-mereka yang telah meraih kesucian belum tentu adalah para bhikkhu. Bisa saja umat biasa atau umat awam, umat Buddhis, perumah tangga yang meraih kesucian. Jadi kalau umat upasaka-upasika bisa meraih tingkat kesucian ini juga termasuk di dalam Arya Sangha. Walaupun demikian, para samuti sangha, para bhikkhu, bhikkhuni di dalam sangha itu mempunyai kesempatan yang sangat berpotensi untuk meraih tingkat-tingkat kesucian dengan disiplin winaya. Ya, tetapi perlindungan di dalam umat Buddha, sangha sebagai pelindung di sini yang dimaksud adalah Arya Sangha. Seperti halnya Buddha dan juga Dharma, sangha sebagai permata perlindungan ketiga bagi umat Buddha memiliki 9 kebajikan yang sempurna. Jadi mereka yang telah meraih tingkat kesucian ada 9 kualitas sempurna di sini. Yang pertama yaitu Arya Sangha siswa Sang Buddha telah bertindak baik, kemudian telah bertindak lurus, telah bertindak benar, telah bertindak patut, kemudian layak menerima pemberian, layak menerima tempat bernaung, layak menerima persembahan, layak menerima penghormatan, serta lapangan yang tiada taranya untuk bertanam jasa. Bagi umat Buddha, sangha merupakan ladang yang sangat subur untuk berbuat baik. Maka umat Buddha, rumah tangga khususnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyokong eksistensi dari para anggota sangha.
Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan pada slide tadi, kita bisa ambil suatu kesimpulan tentang sangha. Yang pertama, ada dua macam sangha, yaitu Samuti Sangha dan Arya Sangha. Sangha pelindung umat Buddha, yaitu Arya Sangha. Berlindung kepada Sangha atau mengandalkan Sangha berarti berusaha untuk meraih kesucian seperti yang diraih oleh para Arya, siswa Buddha. Kemuliaan sempurna dari Sangha ada 9. Dengan menjalankan Dharma dan Vinaya, setiap orang dapat meraih Arya Sangha. Perlu kita pahami bahwa Sangha, dalam hal ini Samuti Sangha, perkumpulan para bhikkhu-bhikkhuni atau biksu-biksuni yang sekarang masih ada, merupakan kelanjutan kesinambungan dari Sangha yang pertama sekali didirikan oleh Buddha 2500 tahun yang lalu, bahkan sudah lebih ya. Jadi ini merupakan suatu kesinambungan yang tidak terputus. Para misionaris Dharma yang telah menjaga Dharma sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar Dharma berkat jasa-jasa dari para biksu-biksuni, bhikkhu-bhikkhuni yang tergabung di dalam Sangha. Untuk tugas kali ini, saya meminta kalian untuk menuliskan kembali 9 sangha guna dan coba untuk diresapi dengan cara dihafalkan isinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kirimkan videomu yang berisi rekaman ketika kamu mengucapkan sangha guna 9 dengan bersikap anjali dan mata terpejam. Jadi kamu membuat video klip ketika kamu menghafal 9 sangha guna. Kemudian dikirimkan melalui ruang tugas di Discord belajar kita. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membahas pada bab 2, bagian agama bagi kehidupan. Secara khusus yaitu refleksi agama bagi kehidupan. Sampai di sini dulu persamaan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat, jaga diri dengan baik ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihotu namo buddhaya.